Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang sama-sama pemirsa muliakan, para ulama, para ustaz, para kiai, para guru, bapak ketua RT, bapak ketua RT, wakil khusus, orang tua kami, orang tua kita, yaitu Cana Wijaya Lami. Yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Ahmad Syawki Sofyan Hani. Yang saya hormati penceramah kita Bapak Haji Abdul Rahman Ansori S.Pd. Kalau kita pada malam ini yang akan mengaturkan ayat nasional Quran, yaitu Al-Ustaz Mu'min Nur Aziz. Ustaz Mu'min Jailani, Ustaz Mahmud, Ustaz Jaiuddin, serta Bapak-Bapak Haji yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun kita mengalami rasa hormat dan takzim kami. Tiada kata yang kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini kecuali macam pun tidak suka berdoa sebagai orang yang mana pada malam hari ini Allah berikan kesempatan kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj yang diutusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah menjadi tradisi khususnya di wilayah kita dan perintah atau ikutan dari orang tua kita setiap pelaksanaan Isra Mi'raj dilaksanakan pada malam 27. Alhamdulillah pada malam hari ini kelihatannya baik yang muda, orang tua dan ibu-ibu hampir rajin dan kampung. Karena tadi sudah terasa rindu. Sudah terasa rindu kita 2 tahun terkekang dalam melaksanakan kegiatan dengan adanya COVID-19. Oleh karena itu mudah-mudahan kita berdoa cepat-cepat kita COVID hilang dari Indonesia. Biar kita bebas ibadah. Masjid kita ramai. Dari takut-takutin pakai masker dan segala sesuatunya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan tarawih yang sebentar kita laksanakan. Allah berikan kebebasan buat kita melaksanakan ibadah lebih khusyuk. Selawat dan salam sama-sama disampaikan kepada baginda kita ikutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, insyaallah yang hadir kita di tempat yang mulia ini. Kalau kita mendapatkan syafaat, amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, saya berdiri atas nama mewakili pengurus DKM yaitu Ahina Ustaz Usman Jailani, dan sekaligus saya sebagai ketua pembangunan panitia pembangunan perluasan sarana parkir dan ibadah yang ada di sebelah kanan. Namun sebelum saya sampaikan terlebih dahulu, Pak, dari rangkaian Isra Mi'raj yang tadi dibacakan, kisahnya yang dibacakan yang ketika orang sepaksa dulu itu, kalau kita mencermati dan resah, di situ intinya Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau nggak salah, maaf ya Ustaznya. Kemudian Mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ke Simbarul Mu'tah. Kalau nggak salah, mudah-mudahan benar. Pak, yang pengalaman saya melihat karena itu terbayang.
sedikit mohon maaf saya tidak jelasin. Terbayang saya sebelum saya mengerti Idul Adha itu kayak bagaimana, itu apa yang ada di sana. Tapi singkat cerita, menurut daripada orang Hindu, Tengok atau gaib dari sana, orang Arab, orang Palestina, tapi bahasa Inggrisnya cukup lancar dan dia banyak tinggal di Jogja. Apa yang saya pikir di sana? Jadi yang namanya Masjid Buruk itu ada di sana. Katanya itu tempat mengingkat buruknya di situ, rumah Masjid Buruk. Dan yang kedua yang saya lihat itu saksikan bahwa apa yang dimaksud dengan Baitul Maqdis itu, bahwa pimpinan itu Nabi pada saat mau diangkat ke Sidratul Muntaha itu berdiri di bukit. Jadi kita begini bang, ini mungkin begini yang terkesan dengan saat masih ada itu, begitu mereka dapat Nabi mau diangkat itu di stop atau Jibril. Jadi ada orang-orang di sini orang pada saat sangat apa namanya apa yang jelas itu seperti itu yang saya saksikan. Yang lain putaran dari akhir Masyur demikian, cuma dulu katanya ceritanya bahwa Masyur Masyur itu bukan seperti itu sama itu lapan. Baru sekalian saya kesana nanti pencerahan kita yang akan menguraikan makanya bahwa apa yang saya melalui sebetulnya itu demikian. Jadi apa yang diberikan dengan kitab yang dibaca atau istilah riwayat yang dibaca itu sekilas kalau kita bicara masyarakat dari Mekah ke Madinah kemudian itu memang memori bisa kelihatan. Tapi sekali mudah-mudahan nanti Allah kalau sekalian diberikan kesempatan bisa menjelaskan kota yang namanya Masjidil Mansur, Masjidil Haram, Masjidil Madinah, yakin Muhammad Rasulullah SAW mudah-mudahan diberapakan rezekinya, memudahkan segala urusannya sehingga kita bisa melaksanakan untuk dua kota suci Mekah dan Madinah dan ditambah satu yaitu Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa terlibat dalam ibadah, Madinah terlibat dalam ibadah dan Masjidil Haram lebih terlibat dalam ibadah. Kalau sekalian yang pertama-tama saya ingin mengaturkan banyak terima kasih kepada panitia selama DKM yang telah curahkan pikirannya untuk melaksanakan acara pada malam hari ini yaitu malam tanggal 27 Rajab 14.43 bertepatan pada tanggal 27 Februari 2022. Mudah-mudahan langkah kaki bapak sekalian, langkah kaki ibu-ibu serta adik-adik sekalian bahwa niat kesini adalah yang pertama ingin mendengarkan tausiah yang akan disampaikan dan mengambil hikmah. Karena dari perjalanan tersebut dioleh-oleh sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu kewajiban kita, nggak ada cerita lainnya kecuali itu. Ibadah semuanya adalah tergantung bagaimana sholat kita. Sholat kita sempurna, rapi, baik, diterima oleh Allah, mudah-mudahan amal kita yang lain menunggu. Karena kalau sama-sama menggunakan guru ngaji, yang paling pertama hisab dalam amal ibadah kita adalah sholat lima waktu kita sempurna, benar, tidak, atau diterima. Kemudian selanjutnya, saya juga berterima kasih kepada bapak sekalian, khususnya warga yang berkomitmen dan para ibu-ibu wabil khusus lagi yang telah menyediakan untuk sarana pendukung yaitu berupa konsumsi apapun bentuknya saya tidak bisa merinci satu persatu, namun semuanya berkat kebersamaan ibu-ibu terutama mungkin yang berdekatan dengan masjid. Karena bagaimanapun mudah-mudahan segala amal ibadah saya kaki minggu para kami sekalian mudah-mudahan Allah memperdayakan dan menjadi berkah kepada semua orang. Kemudian saya ingin menyampaikan kegiatan pembangunan bahwa pembangunan di sebelah kanan mungkin kalau yang setiap Jumat hadir
selalu Ustaz Sarif menyampaikan laporan keuangan. Khawatir ada saudara kita, orang tua kita yang memang pada hari Jumat tidak bisa sholat di sini, kemudian sholat masing-masing tempat tugas negaranya, sehingga ini bertepatan momen yang tepat ini kami kiranya perlu menyampaikan. Kalau langsung dari panitia menyampaikan akurasinya mungkin lebih tepat atau bisa ketimbang mungkin jamaah yang tadi mungkin ada kurang jelas, kurang tepat, sehingga apa-apa yang disampaikan lebih kurang jelas. Kami siap untuk panitia menjadikan pengumuman di mati untuk bisa bersama setiap akurasinya. Baik sekalian, kurang lebih itu sekitar bulan September, November kita akan rapat untuk pengumuman masalah masjid. Kemudian singkat cerita puncak dana, kemudian sampai dengan saat ini kita dana yang terkumpul yaitu hampir 522.039.000 rupiah. Terus itu ada di rekening DKM. Kemudian rekening DKM mentransfer kepada rekening panitia pembangunan 4 kali transfer terhitung dari tanggal 20 sampai 27 Februari 2020. Artinya hari ini, yaitu sebesar 200 juta. Jadi rekening DKM saat ini masih ada saldo 322.039.000. Dan pengeluaran kita meletakkan batu pertama itu pada tanggal 2 Januari. Dan sekarang kita masuk tanggal 27. Artinya kemarin istirahat, kita hitung aja lah total waktu sudah berjalan 50 hari. Kita sudah mengeluarkan biaya sebesar 182.496.420 rupiah. Tidak termasuk ada hamba-hamba atau jamaah-jamaah yang mengirimkan sprint, pasir, dan yang lain-lainnya. Itu belum termasuk, nanti itu terdapat sendiri. Jadi anggaran kita sudah pakai 182.496.420 rupiah. Sehingga saldo di panitia pembangunan hingga saat ini 18.193.500. Jadi sekecil apapun kita laporkan, kalau ada yang kurang jelas yang dibanding setiap Jumat itu diperbaiki. Kemudian kalau ada yang kurang jelas tanyakan kepada panitia. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan paling tidak belum selesai pun, mudah-mudahan pada nanti hari raya Idul Fitri, kita berharap lantai 1 kemudian lantai 2 kita sudah terjadi, nanti kita pakai dan lantai 3, jadi mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan, bisa dipakai juga. Karena jadi dacor kita itu genteng namanya cor, karena kita persiapan kalau nanti lantai berikutnya kita sudah siapkan dengan konstruksi lantai. Tapi itu kita lihat perkembangan nanti, kalau memang kapasitas masjid itu jangkanya tidak tertampung lagi. Untuk itu sementara program kita cuma 2 lantai. Sama dengan masjid ini terimbangi dengan kita bangun 3 lantai, nanti mudah-mudahan hari raya Idul Fitri bahwa sarana buat parkir kita bisa manfaatkan untuk sholat Id, kemudian lantai 2 dan mudah-mudahan lantai 3 atau atapnya itu sudah bisa kita gunakan juga sekedar untuk sholat. Oleh karena itu mohon doa kepada sekalian. Kemudian selanjutnya bahwa cara kita memperhatikan masalah dana, yaitu masalah apa yang dicarikan oleh KRT ke pasar, yang kita manfaatkan adalah wilayah kita ini. Saya mengajak kepada sekalian bahwa apa yang kita lakukan ini, mari kita berlomba-lomba berkorea-korea, ngaji ini berumah Allah.
Jadi pada saat kita kemarin membebaskan tanah yang hampir lebih daripada 2 hektar, alhamdulillah tetap terlaksana. Ini kita membangun antara kita sekitar 1,5 meter, mudah-mudahan dengan terlaksana. Karena kenapa? Kalau saya mengikuti sama-sama pagi yang menghubung bahwa saldo kita selalu bertahan di atas angka 300. Ini bertahan. Hari Sabtu atau Jumat biasanya tarik buat bayar material ulang segala macam, 40 juta plus minusnya. Tapi nanti Senin, Jumat atau isi lagi di atas 300. Itu yang kedua. Mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara rekening DKM. Amin. Sehingga panitia atau yang kerja konsisten tidak memerlukan bukan pencarian. Artinya dari bapak sekalian bahwa terutama pasar dan ibu-ibu yang banyak kontribusinya, karena yakin kalau yang akhir itu jalan didampingi dengan pengurus RT itu pasti yang terima itu jalan pada bapaknya. Nah kalau yang akan itu saya mengajak bapak sekalian, tolong lebihkan uang belanja kasih istri. Untuk apa? Nanti kalau ada dari mati datang, tolong diberikan. Rokoknya dikurangin. Rokoknya dikurangin. Ini mohon maaf. Dan kemudian saya menghimbau juga kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian, pada saat pembentukan panitia rapat itu yang telah menyanggupi untuk membantu panitia, tolong dicicil. Jangan sampai majinya nanti selesai cicilannya belum dibayar. Tuh, jadi mohon dicicil sejak pelan-pelan juga mungkin seiringnya waktu selesai. Nah, kita punya program lagi Pak, kalau itu selesai kita punya program lagi, dan itu saya jelaskan. Kemudian yang terakhir, saya mengajak tukang kita kalau tidak salah ada 10 atau 12. Nah, ini tukang. Tukang itu kan mohon maaf nih para tukangnya ya. Jadi gini Pak, yang namanya kita ibadah itu ibadah untuk beramal, bisa dengan materi dalam tubuh, bisa materi dalam pikiran, bisa materi dalam tenaga, dan paling tidak apa yang kita berikan. Saya mengajak khusus pada tukang, tolong kalau dimulai jam 8 sampai jam 4 berarti jam kerja itu 8 jam. 8 jam itu yang dibayar itu sama Pak Indra. Tapi ada niatan asal 8 aja, yang setengah jam itu Allah yang hitung loh. Allah yang hitung. Niatkan masjid ini bukan menjadi proyek masjid. Kalau masih ada kelebihan waktu atau tanggungi kecuali pagi ini segala macam lagi, enggak, terus kan Allah yang atur. Yakin kalau Allah itu aturan lemburnya lebih adil, memang kita bayar, kalau ada yang lagi. Jadi kalau namanya masjid di sini Pak, atau tukang-tukang panitia, tukang-tukang yang ada ini, saya mengajak Bapak mengawasinya sama Allah, digajinya juga sebenarnya sama Allah, karena uang yang dipercayakan itu adalah uang dari amal. Wajar kita harus bayar karena perlu makan. Cuma saya mengajak kelebihan waktu itu panitia mungkin yang mengawasi yang tepat kurang lebihnya, tapi konsekuensinya kita ada satu tanggung jawab. Saya lama enggak main dong, enggak. Ini saya mengajak, mari kelebihan waktu kita kerja ini kita niatkan. Oh saya boro-boro buat ini, boro-boro buat bangun macam apa yang bekerja. Nah demikian pula mungkin kalau pas kebetulan masjid tadi ngejok di barat kejadian, nggak apa-apa, tetangga ini kebetulan masjid segala macam membantu. Ini akan saya kasih jalan ke orang tua. Dulu masjid, masjid kalau ngejok itu sebelum jok diteriakin. Tuhan itu berapa orang yang terbaik? Membantu. Jadi mungkin selama ini, kan nggak terpaksa, dia nggak ada. Ini saya buka. Jadi kenapa supaya sampai lillahi ta'ala Allah yang mengaji bapak. Kalau ada waktu, tapi kita panitia nggak masak. Karena memang ada duit untuk bayar tuh kan. Tapi sebenarnya mungkin banyaknya orang kebutuhan seperti kayak begini, ngekrep juga sepi, modal juga sepi. Nah kalau pun ada apa-apa mau buat kerjanya, silakan
batu itu termasuk amal itu tenaga. Mudah-mudahan tenaga itu kita amalkan dan berkahkan buat kita. Gak bisa kita mampu dari Tuhan, tapi dengan tenaga kita terbuka. Ada apapun namanya tinggal sampaikan. Kita cari jam. Saya mau bantu ini pos silakan. Kemudian yang terakhir buat ibu-ibu, karena ada orang yang berdapat dan misalnya kalau apa misalnya hasil mau nasi goreng, mau buat sarapan bukan, atau mau pisang goreng, terserah. Mungkin cemilan-cemilan buat kenapa? Menambahkan energi itu kan juga. Dan nanti bukan tidak ada dasarnya. Waktu kita makanan perlu terus masih kita harus kira lebih berat jam. Saya bukan katakan bahwa bapak bapak bukan, tapi mari kita niatkan sama-sama bahwa ini agar supaya mati kita cepat selesai. Saya itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf lebih kurangnya apa yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita niatkan mudah-mudahan di Ramadan ini masjid ini bisa merasakan terawih dengan sempurna. Amin. Dan sebagaimana 2 tahun kita yang lalu, mudah-mudahan pula dengan menambahkan sarana ibadah dan dengan kedepannya masjid kita lebih luas tentunya dengan masalah perawatan ini juga masalahnya kita sama-sama merawat Allah. Kemudian ada hal-hal yang perlu sampaikan kepada pengurus atau panggilan koreksi, panggil dia pengurus makin DKM siap untuk dikoreksi, siap untuk dikritik kalau orang itu sifatnya yang membangun untuk kebaikan sarana ibadah kita. Kita lebih nyaman, mudah-mudahan di tahun 2022 setelah ini selesai, kita akan lakukan asal perkenalan yang aset pendingin ruangan kita. Nanti kita bicarakan pengurangan teknik juga nanti kayaknya perlu memang ada salah-salah kekurangan dengan akan kita lakukan. Sekarang kita fokus dulu DKM ke pembangunan sarana ibadah kita dan sarana perkenalan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.